Wing Chun, Nhiệm Mạnh. Halo, selamat malam semuanya. Dengan gue sendiri di sini, Anton Sanjaya. Malam kali ini gue dipersilakan oleh Koglen untuk membuka channel Wing Chun Harmony Indonesia. Gue sendiri punya channel, Jai Debar Channel. Mungkin teman-teman semua punya waktu luang, nanti bisa dicek Jai Debar Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selanjutnya, gue di sini juga ditemanin oleh Pak Freddy, Ko Vale, dan juga Tommy Andreas. Gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, malam hari ini spesial banget, guys. Kenapa spesial? Karena dia ada di sini. Karena dia ada di sini. Jarang-jarang dia ada. Jarang-jarang ya. Oke, malam ini kita akan berlatih Cisao. Mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan di video-video sebelumnya, tapi yang spesial di sini kita akan Cisao tapi matanya ditutup dengan kain seperti ini. Ya, ini kain putih, nanti kita tutup. Lalu mungkin nanti Pak Freddy dengan Vale atau saya dengan Ko Vale atau juga Tommy di sini, nanti kita berpasang-pasangan, kita Cisao tapi matanya ditutup. Nah, jadi latihannya di sini adalah bagaimana caranya merasakan gerakan lawan ya, sehingga kita bisa bereaksi atas aksi yang diberikan oleh lawannya tersebut. Gitu ya, problemnya kurang lebih. Ya, betul. Selanjutnya apa lagi nih kok? Mungkin malam ini kita bisa latihan apa lagi? Jadi pada intinya malam ini nanti saya jelaskan aja istilahnya apa aja sih yang harus diperhatikan waktu kita latihan Blind Cisao. Karena Blind Cisao itu agak sedikit unik, ya kan? Dan nanti Blind Cisao itu bisa berguna buat meningkatkan kemampuan kita pada saat drill. Sensitivitas ya kok ya? Sensitivity. Iya, sensitivity. Ya. Nah, refleks. Ya, refleks. Nah, terus saya juga mau nambahin nih, Saudara Vale. Saudara Vale ini adalah pelatih Wing Chun Harmony Indonesia yang ada di Bulungan. Ya, kebetulan di Bulungan sudah mulai latihan lagi ya? Ya, sudah mulai lagi sejak hari Senin. Sejak Senin kemarin tanggal 16. Ya, sampai jam 9 malam ya. Nah, jadi buat teman-teman yang di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya yang mau latihan Wing Chun dan rindu dengan latihan Wing Chun, baik yang anggota maupun yang mungkin baru mau nyoba latihan, silakan datang saja ke Gor Bulungan ya. Ya, bisa free trial nanti ada promonya di Facebooknya Wing Chun Harmony Indonesia. Nanti saya akan post lagi untuk promo free trialnya. Nanti bisa kontak nomor saya di posternya itu. Ya, nanti kontaknya Saudara Vale akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di sana. Nah, terus untuk mempersingkat waktu, nanti kita langsung aja. Ya, dan jangan lupa seperti kata Mas Anton, silakan teman-teman komentar di video kita. Kemudian jangan lupa subscribe ya, subscribe Wing Chun Harmony Indonesia, juga like channelnya. Oh ya, siapa? Saya Jai Debar. Jai Debar. Ya, terus silakan like atau dislike jika berkenan. Itu aja. Oke, oke. Kita langsung aja untuk saya jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan waktu kita Blind Cisao.
Oke, teman-teman, kita lanjut ya, bahwa tadi teman-teman udah lihat beberapa aksi dari teman-teman kami yang ada di Wing Chun Hangul Indonesia saat Blind Chisao. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat agak sedikit rancu, ada sedikit canggung pada saat mata kita ditutup. Kenapa? Karena ya memang kita masih terpengaruh oleh mata dan kita masih memiliki ketergantungan dengan mata, bahwa setiap kali gerakan itu mata harus lihat. Jadi gunanya, salah satu dari fungsi dari latihan sisau adalah kita berusaha untuk tidak tergantung oleh mata. Makanya beberapa video kemarin saat latihan drill berpasangan, saya selalu bilang bahwa mata kita jangan melihatin tangan. Ya, jadi tujuannya itu, yaitu untuk tidak tergantung oleh mata saat kita lagi latihan drill. Nah, kita mulai aja untuk Blind Chisao. Mungkin Pak Freddy juga dulu sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara latihan Blind Chisao. Ya, juga tadi yang belum saya perkenalkan yaitu saudara Prima yang megang kameramen, ya, jadi kameramen itu tidak dijelaskan di awal. Juga teman-teman yang lain, ya, nanti yang kumpul hari ini, pada malam hari ini, bisa mereview teori konsep saat kita latihan Blind Chisao. Oke. Saya akan merem aja karena saya tidak membawa aksesoris untuk penutup mata. Pak Freddy nggak perlu tutup mata, jadi nanti Pak Freddy bisa lihat ya apa aja sih yang saya jelaskan dari posisi waktu kita chisao. Oke. Ayo Pak. Oke. Yang perlu pertama nih, yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pada saat kita Blind Chisao adalah sama seperti kita lagi chisao dengan mata terbuka, yang harus diperhatikan pertama kali adalah bentuk dari kedua tangan kita dulu. Ya, saya nggak ngomongin soal kaki, ya, saya nggak ngomongin soal kuda-kuda dulu. Yang penting kuda-kudanya sama seperti ini, ya, sama seperti kita lagi siulitau, yaitu memakai kuda-kuda di gigi lima. Oke. Nah, saat kita berusaha untuk rolling, kita harus berusaha supaya tangan kita itu benar-benar sesuai dengan chisao yang biasa. Ya, pertama bongnya. Ya, bongnya seperti ini, tidak boleh begini. Oke. Bongnya seperti ini. Kemudian tansaunya. Ya, saya ngomongin tangan kanan dulu. Tansaunya harus begini, bukan seperti ini. Ya, bukan ke tengah, tapi harus ke bahunya Pak Freddy. Oke. Kemudian untuk tangan kiri, untuk tangan yang fuk, ini tetap fuknya adalah ke tengah. Ya, bukan ke arah sana atau bukan ke arah sana, tetapi ke tengah tujuannya. Kemudian pada saat rolling, fuk bawah, ya, tangan kiri, ini juga sama, harus ke tengah. Seperti itu. Jadi ini yang harus dibiasakan dulu pada saat kita latihan awal saat kita Blind Chisao. Seperti ini. Oke. Dari postur badan sama, kepala harus ngadep ke depan, nggak boleh agak nengak atau nggak boleh seperti ini, ya. Nggak boleh begini atau begini atau begini, tetap pandangannya, bukan pandangan ya, arah facing muka kita harus ke depan. Karena di depan saya ada Pak Freddy, ya. Jadi anggap seperti kalau saya melihat, tetap saya melihat Pak Freddy. Seperti itu. Kemudian sama, kita rolling. Terus usahakan tidak terpengaruh gaya main dari temannya. Pijakan harus benar-benar bagus. Kemudian pinggul pun harus benar-benar bagus. Nah, pada saat kita rolling, kasusnya seperti ini, dari sudut pandang saya bisa ngerasakan posisi tangan Pak Freddy kalau misalkan posisi dia tidak tepat. Ya, seperti ini,
kalau saya rasakan dari tangan saya seperti ini, saat ini Pak Freddy jaraknya terlalu jauh. Coba maju dikit, Pak. Nah, kalau gini sudah oke. Karena pada saat saya ke depan, nah, saya sudah bisa pegang dadanya Pak Freddy. Tetapi kalau dalam posisi tadi, mundur dikit, Pak. Nah, kalau ini terlalu jauh. Kenapa? Karena pada saat saya lurus, tangan saya masih jauh dari badannya Pak Freddy. Ya, ini kurang tepat latihannya. Kenapa? Karena dari sudut Pak Freddy sendiri, saya tidak merasakan pressure point di sini. Ya, tidak ada pressure point. Ini jauh. Makanya ini harus maju dikit. Nah, jadi dengan blind sisal, kita bisa merasakan pressure point temennya. Ya, kemudian merasakan sudut seperti tangan kirinya Pak Freddy. Ini tansaunya itu ke tengah, bukan ke sana. Harusnya ke sini, ke arah bahu saya. Jadi saya merasakan hook saya ini ada penahannya dari tangannya Pak Freddy. Nah, itu latihan awal saat kita melatih single sisal. Jadi saling belajar. Ya, kalau dalam konteks sekarang Pak Freddy juga tutup mata, misalkan nih. Dipakai, Pak. Nah, pada saat Pak Freddy tutup mata pun dia juga harus bisa membaca bentuk tangan saya. Entah itu bongnya, entah itu hooknya. Ya, kalau misalkan saya bongnya kurang bagus, Pak Freddy juga harus bisa merasakan. Contoh misalkan, kalau saya bongnya seperti ini, nah, Pak Freddy tuh bisa merasakan tuh bong saya enggak ada tekanan. Kenapa? Karena sikunya turun. Benar enggak, Pak? Itu saya bisa punch. Nah, Pak Freddy bisa punch. Ya. Tapi pada saat bong saya diangkat seperti ini sikunya, Pak Freddy ada tahanan. Ada tahanan. Tahanan dari bongnya saya. Walaupun tujuannya seperti yang saya bilang, bong itu bukan nahan. Tetapi dengan konteks seperti ini, bong saya punya pressure point. Ya, sehingga pada saat Pak Freddy mau memberikan tekanan ke depan pun tangannya nggak bisa langsung masuk karena ada bong saunya saya seperti itu. Ya, Pak, bentar lagi. Nah, ini adalah latihan awal. Jadi kita perbaiki sambil mata tertutup, kita sama-sama saling memperbaiki bentuk dari bong sau. Tansau sama puksau. Oke, Pak Freddy gak miring. Tetap di depan. Soalnya kerasa miring. Oke, nah itu yang pertama. Oke, nah. Untuk yang kedua. Yang kedua, latihan blind sisal juga bukan berarti kita itu selalu nyari tangan. Ya, jangan mengejar tangan. Nah, contohnya seperti ini mengejar tangan. Ya. Kalau misalkan saya sama Pak Freddy sedang main, dan saya main seperti ini, tangan saya tuh seperti mencari-cari. Mencari-cari apa? Mencari-cari tangannya Pak Freddy. Jadi, pada saat kita blind sisal, kita harus selalu ingat, pada saat kedua tangan kita merasakan sesuatu, di sana kita harus bereaksi untuk defense. Entah nangkis, entah narik, entah nangkep atau apa. Tetapi pada saat satu tangan itu menghilang, kita tidak boleh ragu untuk masuk ke depan. Nah, jadi bukan chasing hand, bukan ngejar tangan. Tetapi kita harus ngejar ke center line-nya teman kita. Contoh begini. Pada saat tangan saya hilang, misalkan tangan saya hilang, yang harus dilakukan Pak Freddy adalah mukul. Dia tidak boleh mencari tangan kanan saya karena nggak akan ketemu. Kalau misalkan saat seperti ini, Pak Freddy kan mata tertutup, tiba-tiba tangan saya seperti ini, nah, dia harus tetap maju ke depan. Ya, tidak boleh mencari tangan kanan. Tangan kanan saya jangan dicari-cari karena nggak akan ketemu. Dan dia tidak tahu tangan kanan saya ada di mana. Ya, seperti itu. Jadi jangan mengejar tangan. Nah, pada saat kita main,
kita tetap melakukan opening seperti biasa. Ayo Pak. Nah seperti itu ya. Jadi saat tangan konfreti nggak ada, saya masuk. Saat tangan konfreti melakukan kesalahan, saya masuk. Nah, ya. Jadi dia juga bisa masuk. Ya, menurut saya kena seperti itu. Nah itu pembiasaan yang kedua. Ya, jadi kita tidak boleh ngejar tangan. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah latihan tahapan yang lebih maju, di mana setelah kita mahir kita membaca tangan lawan kita, tangan lawan latihan kita, saat kita mata terpejam kemudian kita tidak mengejar tangan, dan yang ketiga kita akan melakukan eksekusi pada saat yang tepat. Oke, contohnya begini. Jadi pada saat kita main, kita akan membuka perangan untuk eksekusi, ya. Itu eksekusi. Jadi di sini udah bukan latihan rasa untuk belajar sensitivity tangan, tapi kita belajar bagaimana kita membuka jalan untuk maju, ya. Kita membuka jalan untuk nyerang. Itu yang ketiga. Jadi dengan kita memulai blajisau, kita langsung maju, ya. Nah, konteks 1, 2, dan 3 yang tadi saya jelaskan itu masih belum dipengaruhi oleh kaki, ya. Tetapi pada saat kita latihan kaki, ya, kita juga harus bisa menempatkan posisi kaki kita pada saat diberikan tekanan sama lawan atau diserang sama lawan. Kaki kita harus bisa ditempatkan pada posisi yang tepat. Contoh seperti ini. Kalau misalkan Pak Freddy nyerang dengan maju, ya, lagi. Ayo. Dan jadi posisi kakinya juga main. Nah itu latihan selanjutnya, ya, pada saat nanti kita latihan blajisau. Tapi yang terpenting oleh teman-teman yang harus dilatih itu adalah yang pertama tadi, ya, kita belajar bagaimana tangan kita harus difungsikan sesuai dengan bentuk yang seharusnya. Kedua, kita mulai belajar tidak mengejar tangan, tetapi kita melatih rasa, ya, dan tidak terpengaruh oleh mata, karena mata kita tertutup. Ya, mau nggak mau kita merasakan dari sentuhan. Oke, terus yang ketiga itu adalah latihan di mana kita belajar langsung eksekusi. Tapi ingat, yang ketiga, kalau bisa teman-teman sudah harus bisa mengontrol tangan. Kenapa saya bilang harus bisa mengontrol tangan? Karena pada saat kita mata tertutup, kalau tangan kita nggak bisa terkontrol, kita nggak akan tahu jarak antara tangan saya ke badan temannya itu seberapa jauh. Kalau kita tidak bisa kontrol, ini bisa aja terjadi temannya digampar, temannya dipukul, jadi boncos. Tetapi pada saat kita
belajar dari poin satu dan poin kedua, ya, di mana kita sudah mengaktifkan sensitivity dan kita sudah bisa membaca posisi dari teman lawannya, itu dengan mudah kita bisa tahu di mana posisi kepalanya, ya, di mana posisi ulu hatinya, di mana tangan kita harus berangkat, ya, di mana saat kita harus buang, di mana saat kita harus narik, di mana saat kita harus tendang. Jadi itu semua step by step bisa kita latih dengan aturan yang tadi saya berikan. Kira-kira itu aja ya untuk latihan blind sisau. Lancar atau tidaknya kita latihan blind sisau itu hanya tergantung seberapa sering kita latihan. Ya. Nah, nanti tujuannya seperti di awal saya bilang, saat kita sudah tidak tergantung dengan penglihatan, pada saat drill itu dengan lebih mudah kita bisa aplikasikan setiap gerakan dari Wing Chun yang kita lakukan. Ingat, blind sisau bukan dipakai untuk fighting. Blind sisau hanya dipakai untuk sarana latihan. Kira-kira itu aja. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan saya akan membalas dengan segera. Kira-kira itu aja. Oke, Pak Freddy, jangan lupa ya. Thank you, Pak. Latihan tadi, tolong nanti sama teman-teman yang lain dilatih, dicoba. Kita masuk di latihan tahap kedua dulu aja. Ya, belajar gimana caranya pembukaan, merespon, supaya serangan-serangan temennya bisa kita blok, bisa kita tangkis, terus kita bisa ngasih counter attack. Gitu. Jangan latihan eksekusi dulu, karena eksekusi itu gampang. Tapi melatih respon pada saat temennya keluar itu yang kadang sering kita suka lupa. Parno. Jadi parnoan gitu, karena mata kita tutup, kita gak bisa lihat apa-apa. Oke, okay, itu aja, cukup. Kita lanjut latihannya. Hari ini kita udah cukup ya latihan jisau. Tadi jisau ditutup matanya, belajar jisau. Menarik sekali ya materinya. Bagaimana kita bisa merasakan respons dari lawan kita, dan bagaimana juga kita cara untuk menanggulanginya, Bro. Iya. Okay. Plus. Nah, yeah. Itu dibiasakan ya. Yeah. Plus. Blind sisau, latihan mata tertutup bisa kamu lakukan juga kan dengan guru dami. Betul, seperti yang tadi kamu praktekkan. Betul. Ya, walau cuman bedanya dengan guru dami kamu tidak bisa merasakan jiwa di sana. Betul, karena guru dami itu sudah mati. Betul. Ya. Tapi kamu bisa mengatur di mana langkah kamu, bagaimana kamu shifting, bagaimana bentuk tangan kamu yang harus kamu praktekkan pada saat kamu bermain Wing Chun. Ya, gitu. Mungkin terakhir, kira-kira tips apa nih, Pak? Kira-kira kalau misalnya kita mau latihan di rumah, mau mungkin latihan sendiri dengan Wing Chun atau misalnya latihan berpasang-pasangan di rumah, kira-kira untuk menajamkan kemampuan kita jisau tutup mata seperti apa? Ya, kalau ada udendami ya syukur, nanti latihannya sama seperti kamu yang tadi kamu lakukan dengan udendami. Atau kalau nggak ada ya memang belajar sisa wajib ada temennya. Gitu. Tapi ya seperti biasa, ya kalau misalnya teman-teman mau latihan berdua di rumah, ya ikuti protokol kesehatan aja. Gitu. Pakai masker, cuci tangan dulu. Ya. Walaupun pada dasarnya pada saat kita latihan bela diri, yang namanya social distancing itu tidak ada, karena kita bersentuhan antara. Tapi yang penting kita harus bersih aja dulu tangannya. Makanya wajib cuci tangan dulu pakai sabun sampai sebatas siku, baru kita bisa latihan. Gitu. Terus kalau misalnya kamu pegang-pegang masker, cuci tangan lagi. Kalau nggak mau cuci tangan ribet, pakai hand sanitizer. Paling itu aja. Sama juga walaupun Wing Chun tadi kita melihat tempel ya, tapi tetap juga jaga jarak. Itu emang salah satu konsep Wing Chun ya, Go, ya. Jadi jarak tetap harus dijaga juga walaupun kita
nempel gitu kan, kita juga tetap menjaga distance. Ya maksud kamu jangan terukurkan gitu. Ya, jangan oh, terukurkan bukan latihan mincer namanya, bukan latihan jalan diri namanya, itu urusan lain. Iya, iya. Ya mungkin itu aja latihan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, like dan share video subscribe. Ini. Tapi yang terpenting adalah komentar. Ya, komentarnya. Ya, yang penting komentar. Komentarnya. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya, kemudian like, dislike. Ya, like kalau berkenan. Kalau dan dislike jangan lupa ya, tonton video-video kita yang lain, termasuk video di channelnya Mas Anton. Ya, di channel Jedebar. Ya. Dan juga jangan lupa, mungkin kalau pengen tertarik berlatih Wing Chun di daerah Jakarta Selatan, bisa tadi ya, kembali ya. Ya, di Gor Bulungan ya. Di Gor Bulungan. Ya, hari Selasa ya. Hari Senin. Senin, ya. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oh. Kalau di tempat saya nggak usah lah ya, di video lain udah banyak, udah sering. Udah sering, jadi nggak usah dijelasin lagi lah. Ya. Oke, terima kasih ya. Semuanya. Oke, salam pamit. Saya Glenn Wong, saya Anton Sanjaya, ini Tommy, Pak Freddy, sama Pak Malay. Mohon izin. Mohon izin. Pamit. Pamit. Salam. 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 Salam.